Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Frozen di channel Good Fresh Frozen Food, channel yang review dan unboxing produk frozen food. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan review salah satu produk dari Belfood, yaitu Royal Golden Fillet, yang merupakan nugget atau fillet dari daging ayam ya guys. Nah, seperti apa rupa dan dari produk ini? Sebelum kita lanjutkan videonya, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, mohon di support ya guys dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share, serta jangan lupa bunyikan tanda lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi atau video terbaru dari channel ini setiap minggunya. Oke, kita lanjutkan reviewnya ya guys. Seperti biasa, produknya masih di dalam freezer. Kita ambil dulu ya guys. Oke, ini dia produknya ya guys. Royal Golden Fillet, ayam lapis tepung yang terbuat dari daging dada ayam pilihan. Ini produk dari Belfood. Selected chicken dibuat dengan daging ayam pilihan. Oke. Di sini ada suhu penyimpanannya minus 18 derajat Celcius. Simpan di suhu beku. Kemudian ada logo Majelis Ulama Indonesia. Kode BPOM. Terus ini diproduksi oleh PT Belfood Indonesia Bogor. Ini yang kemasan 250 gram ya guys. Tampilan depannya seperti ini, kemudian dari tampilan belakangnya ini ada untuk saran penyajiannya ya, cara memasaknya. Jadi kita ambil dulu dan masak ketika masih beku. Jadi kita nggak perlu kita towing dulu ya guys. Ini piratnya. Kemudian panaskan minyak secukupnya sampai suhu 180 derajat Celcius atau api sedang. Lalu masukkan produk dan goreng selama 3-4 menit hingga garing serta berwarna coklat kemasan. Siap didangkan sebagai menu utama makanan kecil maupun hidangan pesta. Oke. Kemudian di sini ada komposisi dari filletnya, yaitu ini fillet ayamnya. Kandungannya 71,5%, kemudian ada tepung bumbu mengandung penguat rasa, tepung terigu, bumbu, minyak nabati, garam penstabil. Oke. Dan ada di sini informasi nilai gizinya untuk takaran saji per 2 buah ya, 60 gram jumlah sajian berkemasan 2,5. Ini jumlah persajian energi total 240 kilokalori. Ini ada lemak total, kolesterol, protein dan sebagainya ya. Oke. Royal Belfood, sini juga ada ini semacam kayak caption atau tulisan ya. Belfood Royal daging ayam lapis tepung menghadirkan sajian berkualitas di meja makan Anda. Diambil dari bagian dada ayam terbaik dan diolah dengan bumbu yang nikmat. Belfood Royal daging ayam lapis tepung begitu pas dengan selera Anda, cocok sebagai hidangan mewah yang dapat menambah kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Oke, ini fully cooked atau sebenarnya sudah matang ya guys, jadi kita tinggal manasi aja atau digoreng ya. Untuk kode produksinya di sini ya guys, tertera 08, gak pun jelas, 09 kalau nggak salah ya, 2021. Berarti ntar lagi ya guys, ini kita habisin stok. Oke guys, di sesi berikutnya nanti akan kita coba goreng ya golden fillet ayam lapis tepungnya, dan kita review rasanya seperti apa. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya guys, jangan di skip ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita coba golden fillet ya guys. Ini lain sama nugget ya guys. Golden fillet, jadi ini fillet dagingnya ayam aja ya guys. Goreng tepung, ini kemasan 250 gram ya guys.
Mari kita coba dan rasakan golden fillet. Oke guys, ini nunggu panas dulu. Kayaknya sudah mulai panas. Sebelum kita masukkan di penggorengan, kita hitung isinya ya guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10 ya guys. Ini ukurannya ada yang besar, ada yang kecil ya guys. Isinya sekitar 10. Oke guys, sekarang kita masukkan ya guys. Api kecil aja ya guys, jangan terlalu besar-besar. Goreng semua ya guys.
Oke guys, praktis sekali kan? Mari kita cobain bersama Nana ya guys, cekidot. Oke, mari kita cobain. Sebelum kita cobain, kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Karik wa mafi marosak kanak bakan makina atabana. Ini kakaknya kebetulan belum makan ya guys, kita kalian nyobain pakai nasi. Ayo kak pakai nasi kak. Iya guys, saya buka ya guys dalamnya guys ya. Tuh filet ya guys, daging filet ini guys ya. Jadi ini tuh lain sama nugget ya guys. Saya cobain ya guys. Jadi ini daging filet. Ini isi dagingnya guys, luarnya crispy. Luarnya crispy karena ada campuran tepungnya ya guys. Nih. Ya guys. Kalinya berasa ya guys. Ini harganya memang agak sedikit mahal ya guys, karena wajar. Ini bukan chicken nugget, ini fillet dagingnya ayam dengan dibalut tepung. Dagingnya lembut, luarnya crispy sekali. Dagingnya lembut ya guys. Ini seperti ayam Kentucky gitu ya guys. Dimakan guys. Gimana? Kita coba pakai nasi ya guys. Ini crispy-nya guys. Ayo kak coba pakai nasi kak. Ini cocok banget buat anak-anak yang ingin ngajak makan ke KFC atau McD. Kita tinggal sediain golden fillet ini di kulkas, tinggal goreng, beres. Ini enggak kak? Iya. Jadi enggak perlu repot-repot untuk keluar rumah ya guys. Karena lagi corona-corona gini, jadi takut keluar rumah, mending sediain golden fillet. Oke guys. Enggak mantap? Mantap. Adik mantap? Sip? Sip. Oke ya guys, demikian percobaan nasi dari Golden Village. Kalau tunggu anak-anak saja makan lama banget ya guys. Jadi kita akhirin saja sampai di sini ya guys. Oke, jangan lupa saksikan video-video kami selanjutnya ya guys. Dan semoga channel kami bermanfaat. Jangan lupa like, klik like, subscribe channel juga guys. Oke, makasih. Waalaikumsalam. Dadah.